Sosok Pablo Benua menjadi pembicaraan setelah berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Zaitun 19 Juli 2023. Ia terang-terangan membela Pondok Pesantren Al-Zaitun dan Panji Gumilang, bahkan mengkritik MUI yang menyebut ajaran Al-Zaitun sesat. Tak hanya itu, Pablo Benua bahkan siap memberikan hartanya ke Pondok Pesantren Al-Zaitun jika Pondok Pesantren ini kekurangan uang operasional. Hal ini diucapkan Pablo Benua karena rekening Pondok Pesantren Al-Zaitun dan Panji Gumilang diblokir oleh pemerintah. Dikutip dari tribunmedan.com, Pablo Benua masuk dalam deretan selebritas terkaya di Indonesia. Selain mengisi dunia hiburan, ia memiliki pertambangan nikel di Sulawesi Tengah dan CEO PT Sentul City Central Property. Ia menikah dengan Rei Utami pada 2016, harta pasangan ini diperkirakan mencapai 4,7 triliun rupiah.